Welcome back to my channel. Pada hari ini aku akan nunjukin kepada kalian bagaimana cara memasak semur ayam. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap ada video baru yang aku upload. Dan jangan lupa like dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, okay? Dan follow me on Instagram, Facebook, dan consult with me on WhatsApp. Thank you. Jadi ini adalah bumbu-bumbunya. Nanti ini kan sudah saya blender, bawang merah, bawang putih, merica sama pala. Terus ada kecap asin, ini kecap manis, garam, gula, dan kaldu jamur. Sama ada 3 buah tomat. Ini isinya cuma bawang merah, bawang putih, pala, dan merica. Di blender halus seperti ini, bagi-bagi. Dan ini yang mau aku masak semur. Sampai dia harum. Setelah itu kita masukkan ayam dan kita masukkan bumbu-bumbunya. Diberi air sampai dia kuahnya meresap dan ayamnya empuk. Selesai, just like that. Kalian harus nyoba karena ini gampang banget. Okay, langsung aja yuk kita lihat gimana proses pembuatannya. Jadi aku kasih minyak secukupnya aja, kalau bisa sih sedikit aja. Bumbu halus ya. Ini dimasak sampai dia aromanya harum. Setelah itu kita akan masukin ayam. Jadi tomatnya udah mulai layu, terus bumbunya juga udah berubah warna. Kita masukin aja ayam. Asal-asal dulu ya, saat ini kalian boleh mencicip. Kalau misalnya kurang asin atau kurang manis, kalian boleh kasih tambahin lagi. Dan habis ini tunggu dia mendidih, kita akan masukin yang namanya kentang. Ayamnya aku tutupin pakai tutupan ini biar matangnya lebih cepat, jadi kayak di steam gitu juga. Nah ini masih belum susut ya, jadi sampai benar-benar susut. Dan jadi ini sudah hampir sudah hampir matang, ayamnya udah mulai kuahnya udah susut ya. Kamu lihat apa? Saya juga masak ya. Oke, kita lanjutin. Ini sudah selesai. Ini benar-benar udah apa? Kering kuahnya. Sudah boleh diangkat. Tadi aku udah ngicip, udah pas bumbunya.
waktunya untuk cicipi rasa hasil masakanku tadi. Jadi ini ayamnya, semur ayamnya. Ya, jadi penampilannya akan seperti ini. Dia lebih nggak terlalu encer ya, bumbunya sudah terserap. Dan kita ambil dagingnya. Oke, sini. Ini kentang. Yuk kita coba. Kalau untuk kita dewasa, daging ayamnya ini udah cukup bisa digigit lah ya. Tapi kalau buat anakku yang 3 tahun itu, ini termasuk agak atos, keras ya. Bumbunya meresap. Good. Oh ya, kalau kalian suka pedes, kalian boleh tambahin cabai sendiri ya. Karena ini aku tadi buat supaya anakku juga bisa makan, aku gak kasih cabai sama sekali. Aku akan lanjutin makannya sampai selesai. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Thank you for watching. Bye-bye.